Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba bahas tentang printer HP Piquet Pro MFP477DW. Ini adalah merupakan printer bisnis multifungsi dari vendor HP yang menggunakan teknologi cetak, bukan inject ataupun laser. Hasil cetak yang dihasilkan dari printer ini berbagai kertas akan terlihat profesional, baik tulisan, gambar, dan sebagainya ya, akan terlihat lebih jelas dan tajam dan sangat mudah sekali untuk dibaca. Hasil cetakannya juga bisa bertahan lama dan tidak mudah hilang ataupun luntur. Selain itu, Anda akan diuntungkan karena dengan menggunakan teknologi ini Anda akan lebih efisien dan tidak perlu sering gonta-ganti cartridge karena lebih irit dan dapat digunakan untuk mencetak lebih banyak halaman ya. Jadi lebih banyak halaman yang bisa dicetak. Nah, kemudian kualitas cetak dari printer ini dapat mencapai resolusi 1200x1200 dpi untuk monokrom atau hitam putih, dan untuk warnanya 2400x1200 dpi. Nah, untuk kecepatan cetak printer ini sangat cocok untuk menunjang aktivitas bisnis Anda yang sangat padat. Printer HP with 477DW ini dapat mencetak dengan kecepatan 40 ppm ya, atau 40 lembar per menit, baik untuk warna ataupun hitam putih. Printer ini juga sangat network ready dengan built-in internet dan wifi. Dalam hal kemampuan kopi ya, HP 477DW ini memiliki kemampuan dalam satu kali pengoperasian kopi sampai 99 lembar dengan pengaturan zoom mulai dari 25% sampai 400% dari ukuran aslinya. Printer HP Piquet Pro 477DW ini dalam pengoperasiannya dapat menampung kertas hingga 500 lembar atau satu rim ya, satu rim kertas di bagian input tray-nya, serta dapat menampung 50 lembar kertas pada multi-purpose tray ya. Sedangkan pada tray out dapat menampung hingga sekitar 300 lembar kertas. Fungsi scanner pada printer ini dapat digunakan untuk memindai berbagai dokumen dalam format PDF, TeX, TIFF, BMG, JPEG, dan lain-lain, dan dengan resolusi up to 1200 dpi. Oke, jadi kesimpulannya untuk spesifikasi mesin printer HP Piquet Pro MFP477DW ini adalah platformnya multifungsi, maksimal ukuran kertas A4, resolusi untuk BW-nya 1200x1200 dpi, dan untuk yang colornya bisa 2400x1200 dpi ya. Untuk yang color, kecepatan cetaknya 40 ppm untuk mono, dan untuk colornya sama saja, masih 40 ppm. Nah, jadi untuk printer HP Piquet Pro MFP477DW ini bisa sangat menunjang ya untuk usaha Anda. Oke, saya rasa cukup untuk spesifikasi printer HP Piquet 477DW ini ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.